Witan Sulaiman dapat nomor punggung khusus di FK Ranex Dulika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kabar timnas. Kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru seputar timnas Indonesia. Sebelum itu, ayo dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar Mimin semangat dalam memberikan informasi terbaru seputar timnas. Pemain sayap timnas U19 Indonesia, Witan Sulaiman resmi bergabung dengan klub Serbia, FK Ranex Dulika. Hal ini sebagaimana tampak pada unggahan agen Witan, Dusan Bogdanovic pada Rabu 18 Februari 2020. Pada postingan tersebut, Witan dikenalkan ke awak media dengan didampingi Direktur Ranex Dulika. Di situ juga terlihat jersey klub dengan nama Witan di belakangnya. Rencananya Witan akan menggunakan nomor punggung 88. Witan menjadi pemain pertama Indonesia yang berlaga di Serbia. Selain bermain di sana, Witan juga bersekolah khusus di sana. Sekolah tersebut bertujuan untuk mempersiapkan Witan untuk menghadapi Piala Dunia 2020. Salam kabar timnas.